Sekiranya mak ayah sering bertengkar, adakah perceraian adalah jalan terbaik untuk mereka? Sudah bertahun mereka tidak bermesra. Daripada terus berdosa, adakah patut untuk bercerai ya Ustaz? Ha. Jawabnya, kadang-kadang perceraian itu menjadi suatu kelebihan ataupun kebaikan. Asalnya kalau tak ada sebab apa-apa, dia dah perkara harus yang Allah sangat benci. Nak? Ha. Tapi kalau bertekor tu maknanya, tak mesti dia tu molek bercerai. Eh? Ha, sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan bertekor ni benda tak pelik dalam keadaan suami isteri. Nak? Ha. Kalau maknanya sampai maknanya tak beri nafkah dan duduk maki hamung pagi petang siang malam, maka yang terbaik bercerai lah. Kalau bertekor tu biasalah, cuma ginilah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Allah buat laki-laki, Allah buat orang puan. Dan Allah gabungkan keduanya kalau nak bergabung atas jalan nikah. Hukumnya harus jadi syariat Allah. Dan Allah tahu tak bila nikah kayak gini, manusia ni akan balah. Allah tahu tak? Allah tahu. Oleh kerana Allah tahu tu, Allah beri hukum kuasa yang lebih pada suami. Maknanya kalau mu teka atas satu-satu sebab, oleh kerana nama mu adalah isteri, ngalah, mu wajib ngalah. Itu hukum hukum peraturan perkahwinan Islam. Jadi kita sekarang tak mau ikut peraturan. Nak naik kereta tapi nak langgar lampu merah. Nak naik kereta tapi tak mau ikut dabal lain nak potong juga. Nak pakai tak mau ikut undang-undang. Jadi susah ramai. Sebab itulah kalau kita nak berkahwin kena ikut undang-undang JPJ perkahwinan. Faham tak? Bila teka kena ngalah, isteri kena ngalah. Faham tak? Bila ada satu perkara yang dua-dua orang nak buat, sedangkan satu benda je boleh buat, kena buat hak suami dulu. Dia ada kuasa veto. Kalau orang puan dia faham benda ni, tak ada masalah. Maka pertengkaran-pertengkaran kecil, benda yang biasa, benda yang makruh orang tahu belaka dah. Tapi kalau siapa ada tegur siapa, siapa kena ngalah? Orang puan lah kena ngalah. Pasal apa? Pasal mu isteri. Suami ni syurga bagi isteri. Dan suami juga neraka dia. Mu taat syurga, mu lawan neraka. Dan ni kalau siapa ada bermusra siapa 10 tahun, siapa dosa? Suami ke isteri? Isteri. Nampak? Nampak dah salah orang puan situ. Baik, tu dari segi hukum syarak. Dari segi fizikal, hak mana lagi? Orang puan orang lelaki? Orang puan. Hak mana kuat sabar? Laki ke puan? Orang lelaki. Baiklah, betul hukum syarak salah dia. Tapi kita sebagai suami, sebagai yang ada kuasa veto, jangan gunakan kekerasan kita. Kita kena ngaloh kata. Walaupun dia sepatut minta maaf dengan kita, kita juga ngaloh tak apalah. Kita pujuklah dia, tak salah awak gitu, tak baik, gini-gini. Nampak tak? Kita ngaloh gitu. Untuk kebaikan bersama. Sebab kalau kita nak pakai veto kita, dia dengan nafsu dia. Jadi akhirnya siapa ke neraka? Isteri. Betul tak? Dalil malam Isyrak Mikraj. Nak tahu cerita? Nabi kata italak tu lailatul usri bi finnar. Pada malam aku diangkat ke langit, malam tu maka aku dipertontonkan oleh Allah nampak neraka. Faizan aksaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba ramai ahli neraka puan. Aku tanya Jibril, "Buana umat aku puan ramai masuk neraka?" Jibril kata, "Wazalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih." Yang pertama, tak ramah ta'at pada ajaran agama. Yang kedua, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, kerana tak ramah yang ta'at suami. Faham tak? Ada. Walaupun kita ada kuasa veto, walaupun kita pemimpin, ngalah taklah dengan isteri. Pasal apa? Pasal dia bodoh. Faham tak? Dia duduk lawan kita, kita lawan dia. Siapa dosa? Kita jerekah dia, dia jerekah kita. Kita kata, tak baik deh. Dia mau duduk lawan kawan ni, latuk lelaki dia mau. Tak baik dia, dia mau duduk lawan kawan ni. Dia kata, tak apa, aku takut benda kamu. Siapa dosa? Dua-dua tinggi suara. Siapa dosa? Suami ke isteri? Kita lawan dia, dia tinggi ke? Tinggi. Lepas tu kita ngalau start untuk lari di maidan. Betul tak? Sebab kalau kita tunggu banyak dosa dia kena molek jadi kapi.
Kita tidak baik ni, awak duk lawai-lawai ni masuk dengan kau, tak dengar tak guru duk ngajar. Dengar kau dah biar dah. Ha dah. Habis. Bila neraka lah, tengok kitab Syahrul Fiqhul Akbar. Orang yang kata neraka lah aku tak takut, jadi kafir. Nampak tak? Ha. Jadi kita ngalah walaupun kita ada kuasa. Pasal apa? Setan lah tu. Dan sebut dalam ni, al-mar'atu iza akbalat ala surati syaitan, wa iza adbarat ala surati syaitan. Orang puang bila dia mari kemung, dia mari dengan rupa syaitan, dia pusing punggung balik, pung atas rupa syaitan. Bukan dia syaitan suka ke dia. Tengok kalau isteri lah, ramai puang ramai lelaki. Ha, pasal dia lemah. Nampak? Ha. Dia lemah, tengok pasal malam, ramai lelaki ramai puang. Puang dia lemah, lambat dengar orang panggil. Faham? Ha, tengok orang jual jagung, lepas lah tu tengok orang jual jagung. Nah. Ha.